6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tematik kelas 1, tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya ini menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh adik-adik. Simaklah percakapan mereka. Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh, kata Siti. Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya, kata ibu. Berarti ada bibit yang kurang baik, kata ayah. Sayang ya ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya ya? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik ayah, lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak, kata ibu. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah di sini Siti dan keluarganya senang karena bibit cabai yang mereka tanam sudah tumbuh. Walaupun ada beberapa bibit yang tidak tumbuh adik-adik. Nah bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar kita? Salah satu caranya adalah menyirami secara teratur pagi dan sore hari. Adik-adik perhatikan nih Siti dan keluarganya sedang menyirami bibit cabai. Ayah, ibu, bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik ayah, lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Nah adik-adik, pada awalnya Siti itu menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabainya tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh ya? Nah di sini ada 28 bibit cabai yang ditanam oleh Siti. Lalu yang Kak Citra silang ini adalah bibit cabai yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh itu ada 12 adik-adik ya. Lalu berapa ya nanti sisa dari bibit cabenya Siti. Nah, kita akan hitung adik-adik di sini. Sudah ada 12 bibit cabai yang tidak tumbuh, maka yang tumbuh bisa kalian hitung. Jumlahnya ada berapa ya? Kalau kita hitung gambarnya itu jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ternyata ada 16 bibit cabai yang tumbuh dengan baik. Lalu adik-adik, selain cara seperti itu tadi menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan dengan cara panjang pengurangan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat seperti ini adik-adik. Jadi kita uraikan dulu 28 dan 12 berdasarkan puluhan dan satuannya. 28 itu terdiri dari 2 puluhan ditambah 8 satuan.
Lalu 12 itu terdiri dari 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita kurangi dari satuan adik-adik. 8 dikurangi 2 berapa hayo? Ya, 8 dikurangi 2 ada 6. 2 dikurangi 1 ada 1. Berarti 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan? Iya, ada 16. Betul tidak? Tadi gambarnya juga ada 16 ya adik-adik ya. Nah, selain cara panjang juga ada cara pendek pengurangan. Caranya seperti ini adik-adik. 28 kita tuliskan seperti ini dikurangi 12. 8 dikurangi 2 6. 2 dikurangi 1 1. Jadi jawabnya juga 16. Mau memakai cara panjang atau cara pendek, pasti hasilnya akan sama. Jadi bibit cabai Siti yang tumbuh ada 16. Adik-adik, di sini kita akan menyelesaikan soal berikut ya dengan cara pengurangan pendek dan pengurangan dalam bentuk panjang. Yuk, yang 35 dikurangi 21, berarti puluhannya ada 3, satuannya ada 5. 21 itu terdiri dari 2 puluhan dan 1 satuan. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan? Ya, 14. Lalu dengan cara pendeknya, 5 dikurangi 1, 4 juga. 3 dikurangi 2, 1. Hasilnya pun juga sama, yaitu 14. Sekarang 40 dikurangi 20. 40 itu terdiri dari 4 puluhan dan 0 satuan. 20 terdiri dari 2 puluhan dikurangi 0 ditambah 0 satuan ya. Nah, sekarang kita kurangi 0 dikurangi 0 juga 0. Lalu 4 dikurangi 2 ya 2, berarti 2 puluhan 0 satuan. Ya, hasilnya berarti 20. Lalu kita pakai cara pendek adik-adik. 0 dikurangi 0 0, 4 dikurangi 2 2. Jadi jawabnya juga sama, yaitu 20. Sekarang yang ketiga adik-adik, 38 dikurangi 20. 38 itu terdiri dari 3 puluhan dan 8 satuan. 20 itu terdiri dari 2 puluhan dan 0 satuan. 8 dikurangi 0 ya 8. 3 dikurangi 2 1. Jadi 1 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan 18. Kita pakai cara pendeknya adik-adik. 8 dikurangi 0 ya 8. 3 dikurangi 2 1. Berarti jawabnya sama-sama 18. Kita lihat nih soal berikutnya adik-adik supaya kalian lebih paham. 37 dikurangi 24. 37 itu terdiri dari 3 puluhan dan 7 satuan. 24 itu terdiri dari 2 puluhan ditambah 4 satuan. 7 dikurangi 4 sama dengan? Ya, 3. 3 dikurangi 2 sama dengan? 1. Berarti 1 puluhan ditambah 3 satuan berapa hayo? Ya bagus, 13. Sekarang 37 dikurangi 24. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi jawabnya ada 13. Soal nomor 5, 33 dikurangi 22. 33 itu kalau diuraikan jadi 3 puluhan ditambah 3 satuan. 22 itu diuraikan jadi 2 puluhan ditambah 2 satuan. 3 dikurangi 2 ada berapa? Ya, 1. 3 dikurangi 2 lagi, 1 lagi. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan itu sama dengan 11. Sekarang cara pendeknya, 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 2, 1 juga. Hasilnya pun sama, yaitu 11. Mudah ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.